musik. Drama musik. Drama pendek tentang suasana pelayanan di kantor pelayanan terpadu. Ya, saya sendiri Hartiko sebagai narator dan Kabak nantinya. Kemudian Fitriang Bahrudin sebagai petugas pelayanan izin usaha yang cantik tapi sombong. Andi Muhammad Mufli sebagai kadis PTSP, kemudian di kantor pelayanan terpadu satu pintu. Sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah, datanglah petugas pelayanan terpadu satu pintu. Ya. Yang datang pertama adalah petugas pelayanan yang profesional. Kemudian pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, masyarakat mulai berdatangan untuk mengurus di kantor pelayanan terpadu satu pintu. Pagi Pak. Bersama dengan itu, datanglah petugas iya ayah urus saya ini untuk anak. Nomor antrian satu. Turun ya. Silakan menuju ke loket. Itu nanti telepon. Ibu, bisa turun tadi? Dulu mati apa aja kali ini pak? Ada telepon di A itu. Kau sih. Oh ibu ibu ibu. Mau usaha apa? Jangan-jangan. Jangan masih urus begitu, Pak. Banyak nih pengusaha di lenjang lain-lain. Kalau ini bisa apa? Apa yang masalah tak datang di sini? Bisa izin. Yang mana? Bisa izin. Mengerti saya, kita bisa izin, Pak. Mengerti, bisa izin. Banyak yang mau urusan? Banyak, Pak. Bisa dihadirin. Ini hari. Nomor antrian 5. Mengerti, Pak. Supaya nanti terkena jelas dalam surat izin ibu. Ini kan juga demi kebaikannya ibu untuk bangun rumah. Iya, bagaimana kan ibu mengimpul kalau di sini tidak lengkap begitu bu ya? Harus sesuai prosedur. Kita janji tadi siang, ibu ini kayak 7 tahun. Sebentar siang. Tidak mau janji ke itu, Pak. Suruh jangan mengerti. Suruh ki mengerti. Mengerti sampai besok. Apa besok kita kembali ki. Masih ada di hari esok, Pak. Karena suasana masih ada di hari esok, Pak. Tidak bisa saya sampaikan di sini. Selanjutnya harus keluar resikonya, Pak. Thank you.
Nah gini ya, buka mas. Nah, tolong jika ada situasi seperti ini tadi, tolong petugas pelayanan yang dipanggil, jangan langsung masuk ke ruangan kepala dinas. Sampaikan ke teman luar, teman luar pelayanan, sampaikan atau panggil sekuriti. Iya pak. Terus yang kedua, mengenai Ibu Fitri, aduh. Ya Pak, saya. Kayaknya persoalannya rumit sekali karena ada uang pelicin. Enggak saya pakaikan sangat Pak, dana licin-licinnya di sini. Jangan lain kali jangan gitu ya. Saya kan cuma bilang ya, Pak, kan, mohon dimengerti. Mohon dimengerti. Dia mengerti seperti itu Pak. Para masyarakat dengan baik dan kemudian menjadi petugas yang ibu ada keperluan. Iya, Pak, urus di situ. Ah, seluruh di sini.